Apalagi nih, Bang Rizky, kalau puasa besok temenin ngabuburit pas sore-sore. Sudah jelas dong, Angga, sudah jelas. Ariski, selama bulan puasa ini, selama bulan Ramadan, Ariski akan menemani sohib-sohib aneh semua ini pada saat sore pas mereka itu sedang ngabuburit ini sohib-sohib aneh. Tapi aneh sudah ada menemani sore-sore kayak gini, sudah ada menemani ngabuburit ente-ente semua. Jangan bilang ada yang gak puasa hari ini. Coba, jujur dulu sohib-sohib aneh, jujur dulu. Kalian tulis di kolom komentar, siapa yang gak puasa hari ini, yang tulis alasannya kenapa kalian gak puasa. Komen dulu. Kalau sudah kalian komen, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sahib-sahib aneh. Bagaimana kabar sahib-sahib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, aneh doakan semoga sahib-sahib aneh ini pada saat bulan puasa ini mereka itu terus diberikan kekuatan agar mereka itu bisa selalu berpuasa, tidak bolong-bolong, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari. Hei, bahaya itu. Ya, pokoknya ada juga mendoakan agar mereka itu sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. BTW, sahib-sahib aneh tadi pada saat sahur makannya apa? Sahur pakai apa? Kalau aneh sih, tadi sahurnya itu pakai soto, ada mihunnya, ada ayamnya. Jangan dipikirkan. Sebentar lagi kita belum ini, belum waktunya buka puasa. Sebentar lagi ada yang lagi lapar, ada yang lagi haus, kayak. Jangan haus. Mending kita hari ini akan nge-reaction video-video meme yang ada di TikTok sesuai dengan tema meme yang ada di bulan Ramadan ini. Kayaknya seru-seru ini ya. Pokoknya kalau kalian mau kirimin video-video meme lagi, boleh banget langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimkan. Next video pasti aneh bakal reaction video yang udah ente kirimkan itu. Boleh. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini. Gak ada target-targetan, sahib-sahib aneh, terserah mau like berapa. Kalau di bulan puasa yang like insya Allah dapat pahala lebih ya, amin ya Allah. Dan buat yang dari sini belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Halo manusia bumi, aku turun kembali. Manusia ini lagi, setiap puasa pasti ada manusia ini. Untuk membangunkan kalian, kali ini aku menggunakan awan ajaib. Awan ajaib itu nih apa itu? Aku menuju ke bumi. Akan aku bangunkan kalian untuk sahur. Lihatlah, awan ajaib. Awan ajaib, itu dia nih apa kok? Kakinya di mana ya? Turun ke bumi dan untuk membangunkan mereka semuanya. Tunggu aku. Ayo awan ajaib. Awan ajaib sekarang berwarna hijau ya sahib-sahib aneh. Lama banget Mimi Peri turunnya. Pasti di sana macet ya. Oh tidak, tidak macet. Tadi kebetulan ada razia di atas awan hijau. Nanti ada yang ke rumah ya. Ya timnya. Apa lagi ini? Ya. Pak. Jasa bangunin sahur. Oh, apa Pak? Jasa bangun sahur. Oh mau juga? Iya. Ini bulan puasa tuh memang harus yang bisa membangunin kamu tuh. Iya. Kalau tidak di telak terus. Bapak iya, si Pak. Penjual usaha segalanya. Oh, yang mana ini jasa banguninnya? Yang operator sistem atau manual? Apa bedanya? Yang operator bisa dijelaskan Pak? Yang operator itu nanti ada yang call me, yang telepon tuh. Nah di situ nanti tergantung panggilannya, ada yang mesra, ada yang agak kasar. Kalau yang mesra itu biasanya panggil sayang, sayang, sahur ayang, begitu. Atau bebek, bangun beb, sahur itu. Oh, ada lagi kayak gitu. Namanya operator memang begitu, bos, pelayanan dalam hal komunikasi dan komitmen. Anu, sambaran. Yang manual aja bagus kau, Dek. Manual gimana? Kalau yang manual itu dia tergantung dari lemparannya, bos, bagus. Manual lemparan apa? Yang kecil ini 5.000, toh? Ini bagus ini. Ini yang bantu ini. Brutal, brutal. Kalau pakai jasa pemberi sahur manual, hancur, hancur. Bedanya juga batunya tuh. Ih, namanya manual. Ada yang 20.000 deh. Ini
Ini biar bangun batu, ini bangun semua ini, Dek. Satu sahur. Eh, itu kalau pakai batu itu orang bangun sahur memang bangun, tapi dia enggak bangun. Bangun sebentar, setelah itu dia tidur selama-lamanya. Ha. Oh, benernya juga bocor lebar rumah tuh kalau dia dilempar. Namanya manual memang begitu, Dek. Tak manual orang. Ini nanti ada tingnya saya yang datang ke rumahnya bapak tiap subuh, itu nanti dilempar. Aduh sakit, ini sakit. Ini bapak itu berpahala juga ini, Pak. Sakit pipinya di lapa ini. Ini dilempar, ini itu satu kecamatan itu bangun. Ini aja, Pak, bagus ini ya. Ya itulah, itulah. Ini aja ya? Ya itulah. Ya, ini, Pak. Ya Allahu Akbar. Pokoknya nanti kalau kau sudah selesai puasa, lebaran orang, baru juga rumahmu, atapmu tuh karena ini. Mau berapa hari ini? Sampai lebaran lah. 30 hari ya? Iya. Ini berapa batunya ini? Dua aja ya? Iya. Dua aja ya, bagus ya. Aduh, sabar saya bisa banget capek. Capek, kenapa gak tahu adek kok capek banget pipian yang ketawain abang ini. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ya, betul. Kok nggak bangun? Nggak sholat apa gimana, Bang? Ih, betul, Bang, betul. Tidur pada saat berpuasa itu adalah ibadah. Tapi tolong, Bang, kalau tidurnya itu ingat waktu, Bang. Apa salahnya tidur setelah azan zuhur, bangun, tidur lagi. Nanti azan asar, bangun lagi sholat. Tapi kalau ente tidur selama kayak gitu, sampai lebaran kayak gitu, ya percuma, Bang. Batal nggak sih kalau puasa tidur mulu? Nggak batal. Tapi ente melewatkan kewajiban ente untuk sholat. Siapa lagi ini? Hah? Ada kok agak lain nih. Dressnya ini kok agak lain. Coba kita baca captionnya. Outfit menyambut Ramadan, cek. Gimana itu? Oke. Beras bulog. Beras bulog kan betul. Ya mungkin siapa tahu sohib-sohibannya berminat. Coba aja kalian kumpulin karung-karung beras bulog kayak gitu, ambil. Kalian bikin baju itu bagus loh jadinya untuk nanti sholat tarawih kan bagus juga itu. Boleh. Pof, Rizky lagi sendirian di rumahnya di saat bulan puasa. Rizky terus aja. Gak pernah seumur-umur anak kayak gitu ya. Bagus ente Rizky. Walaupun ente sendirian di rumah, gak ada orang, gak ada yang lihat ente minum situ. Tapi tolong Rizky, Allah itu maha mengetahui Rizky. Mau ente minum di dalam toilet, mau ente minum di dalam tanah sekalipun, tetap ada yang lihat Rizky. Sangat merosakan. Capek banget. Rizky lagi. Pof, Rizky nikah sama Putri. Rizky dan Putri, apa lagi? Apalagi kemarin seberapa cantik istrinya Rizky. Sekarang Rizky nikah sama Putri lagi. Mau ente-ente semua apa sih? Semoga sehat dan bahagia ya Bang Rizky. Ya Dipa, semoga aneh sehat-sehat terus. Tapi bahagia kayaknya bukan aneh itu. Nana gigit nih. Top 5 rambut Rizky Aulia. Apalagi coba? Rizky X Alucard. Oke. Kenapa Nana? Ini oke lah, Amon masih oke lah, masih cocok lah. Gusien mantap, boleh kalau Gusien. Diingatkan lagi. Sama Rizky Botak. Memang ya, tetap top satunya itu Rizky tanpa rambut. Ha!
Sabar. Sabar ya. Ini kalau kita pakai logika kan, itu dia nonton TV-nya itu kan gelap layarnya tuh, gelap layarnya. Masa logikanya masa dia enggak kelihatan dari TV itu ada orang di belakangnya? Ini orang kata gua teh. Setiap kali kita bertemu. Eh, itu suara aneh kah? Aku lihat. Betul. Cover by Rizky Aulia enggak pakai lama. Ku tahu kamu suka padaku. Asik. Tapi kamu lagu bilang begitu. Selalu tamat. Kamu membuang waktumu. Weh, kok bisa kayak gini ya? Lama. Eh. Bisa, kok bisa mirip banget sama suara nih? Lama. Bilang saja. Eh, hey. Kau suka. Oh, hoi. Ihi. Bilang saja. Kalau kau cinta. Aduh. Dan aku juga. Sabar ya, ini keren sih. Siapa yang ngedit ini ya? Kok bisa mirip banget sama suara ini? Mantap banget ini yang ngedit videonya ini. Gucok. Pof, Pak Agus mendengar musik favoritnya. Gimana tuh Pak Agus? Pak Agus pulang. Ditungguin sama anak istri Pak Agus. Disuruh ke warung beli beras. Pak Agus malah goyang ngebor. Bapaknya Bagas tadi baljir. Kok cowok-cowok di situ enggak merinding? Fakta nyeleneh standar ketampanan pria di berbagai negara. 1, Brazil, mata coklat. 2, Swedia, okay. Raut wajah sedih. 3, Italia, modis. 4, Inggris, brewok tipis. 5, Amerika, kekar. 6, Korea, kulit putih mulus. 7, Turki, dada tidak berbulu. 8, okay. India, lincah bisa salto. India lincah bisa salto. Eh, itu beneran kah? Indonesia, tinggi putih bersih wangi, tidak merokok, alim sabar penyayang ramah humoris, mapan berpangkat, kaya raya, warisan banyak, bisa membuat candi, bisa nyelam ke samudra, ahli surga, gak banyak gaya, keseruduk kereta gak apa-apa. Eh, kok banyak banget standar ketampanan pria di Indonesia ya. Standar kecantikan Indonesia juga gak kalah loh. Jangan disebutin lagi, tolong dibikinin aja ya. A Day in My Life edisi Minggu pagi. Apalagi Bang Abdi? Tidur ku terus mandi. Ah iya, haah. Iya, hancurin aja ember kayak pascol, haah. Tidak lupa menggosok gigi. Mama gigi pasti. Oh, beda. Ini gigi, foto gigi, bukan mama gigi lagi. Bukan lagi Taslapina. Aku mau ganti baju yang terlihat keren. Tapi ternyata aku enggak punya baju yang terlihat keren, adanya yang terlihat keren. Beda Bang Abdi, keren sama keren jauh. Tiponya jauh itu, nggak bisa kayak gitu. Cuman beda satu huruf. Nggak terima, walaupun beda satu huruf nggak terima, nih Bang, nggak terima. Dan biar aku wangi, aku mau pakai Macarizo Sensation. Oh iya, oke, okay, siap. Blossom yang kemarin. Coba next dulu. Lanjut pakai sepatu dan pakai kacamata. Balik. Pakai kacamatanya kebalik. Nah harus. Kacamatanya yang kebalik. Astagfirullah, sabar Rizky lagi bulan puasa, Bang Abdi, kacamatanya yang kebalik, Bang Abdi bukan orangnya yang kebalik dong, Bang Abdi. Begini, semua sudah siap, aku mau pergi jalan-jalan. Ya. Capek jalan-jalan, lanjut tidur di sofa. Oh iya, jalan-jalan betul dia memang jalan-jalan. Gak dibilang dia jalan-jalan keluar. Mantap banget Bang Abdi untuk memancing emosi orang-orang yang sedang berpuasa. Ah, good job. Good job. Godaan yang paling dahsyat di bulan puasa bukan setan, melainkan gimana? Sudah tahu ya? Sudah tahu kan?
Ya memang betul, godaan yang terbesar itu bukan dari setan, bukan. Godaan yang paling dahsyat itu nanti pada saat bulan puasa, teman ngajak gibah, wow. Teman ngajak makan siang-siang, wah. Memang ternyata yang paling dahsyat itu bukan manusia, tapi manusia yang seperti setan. Lagian. Orang apa ya? Ngide sekali gitu ya, mau pakai kursi roda. Iya betul. Dia dorong kursi roda, kenapa dia harus pakai sepatu roda? Atlet pro pun enggak mungkin mau dorong sepatu dorong orang lagi naik kursi roda pakai sepatu roda, enggak juga. Keadaan neneknya gimana? Apa meninggal atau gimana? Rizky, ini seakan-akan ente kayak mendoakan gitu ya. Nana gigit nih. Ini yang tadi dibilang godaan terbesar itu bukan dari setan, melainkan itu contohnya udah tahu ya, ada di mana-mana anjir. Tumben ente not me enggak tanya name game please. Sangat merosakan. Ternyata sudah habis soipsepane. Ya mungkin segitu dulu aja ya soipsepane ya. Kalau ente semua ada mimim lagi, langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram ane ya soipsepane ya. Oke lah soipsepane, sekian dulu aja. Semoga ente bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente merasa terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Dan buat ente belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Aduh, mic aneh sampai hancur kayak gini ya. Oke lah, sekian dulu. Aneh Rizky, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa bagi yang saat ini sedang berbuka puasa.